قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام. Jadi ayat ini kata Fadilatul Syekh menjelaskan kepada kita bahawa kita bukan hanya sekadar berlaku adil, bukan hanya sekadar menunaikan janji sesama orang mukmin, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala hendak menunjukkan kepada kita bahawa muamalah kita bukan hanya sekadar dengan orang yang beriman. Menunaikan janji akhlak kita bukan hanya sekadar dengan orang yang beriman, dengan orang Islam semata-mata, kata Fadilatul Syekh. Ini adalah tarbiyah daripada Al-Quran. Bagaimanakah kita perlu menjadi ahlul adli, orang-orang yang bersifat adil, orang-orang yang menunaikan janji, orang-orang yang menunaikan akad, bukan hanya sekadar bersama dengan orang mukmin, tetapi juga Al-Quran menjelaskan kita perlu menjadi orang yang menunaikan janji hatta terhadap orang bukan Islam sekalipun, hatta terhadap orang yang bukan daripada kalangan orang mukmin. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa wala yajrimannakum syana'anu qaumin, janganlah ada di dalam hati kamu kebencian. Jangan ada di dalam hati kamu, jangan ada di dalam diri kamu bughdun, kata Fadilatul Syekh tadi. Jangan ada di dalam diri kamu ini kebencian terhadap kaum yang bagaimana, kata Fadilatul Syekh. Adakah mereka ini hanya sekadar kafir semata-mata? Mereka bukan hanya sekadar kafir semata-mata, mereka ini bukan sekadar orang kafir, bahkan orang kafir yang memusuhi umat Islam, kata Fadilatul Syekh. Ansaddukum 'anil masjidil haram, mereka ini mempunyai permusuhan terhadap orang mukmin. Dalam masa yang sama Al-Quran menyatakan bahawa wala yajrimannakum syana'anu qaumin, jangan ada di dalam diri kamu itu kebencian terhadap kaum yang menghalang kamu daripada masuk ke dalam masjidil haram. Maknanya mereka ini, kata Fadilatul Syekh, mempunyai permusuhan ke atas umat Islam. Jangan ada dalam hati kamu kebencian terhadap satu kaum yang telah melampaui batas ke atas kamu. Jangan ada dalam hati kamu kebencian terhadap satu kaum yang tidak takutkan Allah Subhanahu Wa Taala dan bertindak melampaui batas ke atas diri kamu. Jangan ada kebencian dalam diri kamu terhadap orang yang tidak ada akhlak terhadap kamu, bahkan mereka melakukan kezaliman terhadap kamu. Sebaliknya, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang ahlul adli. Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang bersifat adil, kerana adil ini merupakan akhlak Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu ini merupakan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu menjadi orang yang berakhlak, kamu menjadi orang yang mempunyai rahmah, mempunyai kasih sayang. Kamu perlu menjadi orang yang berjiwa besar, si'atu sadri, orang yang berjiwa besar. Kerana mereka ini, walaupun mereka ini orang-orang kafir ini pernah menghalang kamu daripada masuk ke dalam Masjidil Haram. Fadilatul Syekh menceritakan kepada kita peristiwa ketika mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat baginda daripada Madinah menuju ke Mekah dengan tujuan untuk mengerjakan haji dan umrah. Tetapi orang-orang musyrikin Mekah telah menghalang Nabi dan para sahabat daripada memasuki kota Mekah. Lalu Nabi SAW dan para sahabat berhenti di satu tempat yang namanya Hudaybiyah. Jadi mereka ini, kata Fadilatul Syekh, orang-orang kufar ini, mereka ini telah melampaui batas ke atas Rasulullah dan para sahabat. Sedangkan Rasulullah SAW dan para sahabat datang ke kota Mekah dengan memakai pakaian ihram. Mereka tidak membawa sebarang pedang ataupun senjata bersama dengan mereka. Tetapi kaum musyrikin Mekah telah memberikan amaran. Kaum musyrikin Mekah telah memberikan amaran, sekiranya Nabi SAW masuk juga ke dalam kota Mekah, nescaya mereka akan memerangi Rasulullah SAW dan para sahabat dengan senjata. Ini adalah satu kezaliman yang zahir terhadap Nabi SAW dan para sahabat baginda.
Sungguh pun demikian Allah Subhanahu wa taala melarang. Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah orang yang beriman dalam Al-Quran. Allah menyatakan bahwa wala yajrimannakum syana'anu qaumin. Jangan ada kebencian dalam diri kamu terhadap kaum yang telah menegah kamu daripada masuk ke dalam Masjidil Haram. Bahkan hendaklah kamu menjadi orang yang bersifat adil. Kerana adil ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah itu bersifat dengan sifat al-adlu, bersifat dengan sifat adil? Maka kita wajib menjadi orang yang bersifat adil. Allah SWT bersifat dengan sifat mukmin, maka kita wajib bersifat, kita wajib menjadi orang mukmin. Allah SWT bersifat dengan sifat karim, maka kita perlu berakhlak dengan akhlak yang karim, dengan akhlak yang mulia. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, takhallaqu bi akhlaqillah. Hendaklah kamu berakhlak dengan akhlak Allah. Maknanya kata Fadilatul Syekh, jadilah kamu atas sifat daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh pun kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, karam Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada yang seumpamanya. Tidak ada bandingannya. Tetapi kata Fadilatul Syekh, kita diperintahkan, kita disuruh untuk berakhlak dengan akhlak, dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala, agar kita dapat mengutip, mengambil, merasai cahaya ataupun rahsia-rahsia ilahiyah. Kita dapat merasai, kita dapat mengambil daripada sifat-sifat as-samadiyah. Jadi kata Fadilatul Syekh, apabila kita hidup dengan akhlak yang sebegini, kita hidup di dunia ini, kata Fadilatul Syekh, sebagai seorang raja. Kita hidup sebagai seorang muluk, sebagai seorang raja di atas muka bumi ini. Kerana kehidupan kita ini dipenuhi dengan salamatul qulub. Kerana kita dipenuhi dengan hati yang sejahtera. Setiap pagi dan petang, kata Fadilatul Syekh, setiap pagi kita di dalam zikrullah, sentiasa ingatkan Allah. Begitu juga pada setiap petang kita berada di dalam zikrullah. Jadi kata Fadilatul Syekh, sedangkan Nabi SAW dan para sahabat, mereka keluar daripada bumi Madinah menuju ke Mekah, mengambil perjalanan yang memakan masa berhari-hari, menempuh siang dan malam selama berhari-hari. Apabila mereka sampai ke bumi Mekah, mereka dihalang daripada masuk ke dalam Masjidil Haram. Bahkan selepas itu, ayat yang datang selepas itu, Allah memerintahkan supaya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kamu bertolong-tolong atas perkara, atas perkara kebajikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Janganlah kamu bertolong-tolong atas perkara dosa dan permusuhan. Wattaqullah, hendaklah kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha syadidul 'iqab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu amat keras balasannya.